Sudahlah, Pak Menteri. Saatnya Anda tahu diri dan lebih terhormat jika membuat surat pengunduran diri. Sahabat Media, kita jumpa lagi dalam program The Editors. Sim Salabim. Minyak goreng kemasan yang sempat raib di pasaran dalam tiga bulan terakhir ini tiba-tiba memenuhi rak-rak minimarket di berbagai daerah. Fakta itu terjadi setelah pemerintah mencabut harga aceran tertinggi, HET, minyak goreng kemasan, dan memberikan subsidi bagi minyak goreng curah. Keputusan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto itu diumumkan setelah melakukan rapat terbatas mengenai kebijakan distribusi dan harga minyak goreng pada Selasa, 15 Maret 2022. Sebelumnya, melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022, het minyak goreng dipatok 14.000 per liter. Sementara harga minyak goreng curah 11.500. Namun yang terjadi langkah hingga antrian panjang di masyarakat mengakibatkan dua orang meninggal, sungguh tragis. Banjirnya ketersediaan minyak goreng kemasan di toko-toko dan retail modern itu ternyata tidak serta merta menyelesaikan krisis minyak goreng di masyarakat saat ini. Pasalnya, keputusan pemerintah yang melepas harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar mengakibatkan harganya melambung hingga dua kali lipat. Di kisaran Rp25.000 dari Rp14.000 per liternya. Sebaliknya yang terjadi di sektor minyak goreng curah di pasar-pasar tradisional keberadaannya masih langka. Akibatnya, kebijakan harga subsidi sebesar Rp11.500 tidak bisa berjalan normal. Masyarakat terutama mak-mak harus merogoh kocek lebih dalam. Karena dia di pasar tradisional harus membeli satu 1 kilo minyak goreng seharga Rp20.000. Singkat kata, kebijakan permendak yang baru saja dikeluarkan tersebut juga tidak efektif. Masyarakat tetap saja merasa sangat keberatan terhadap harga minyak goreng di pasaran. Menjadi pertanyaan besar, kenapa kebijakan mencabut HET untuk minyak goreng kemasan dan harga subsidi untuk minyak goreng curah itu diambil pemerintah. Jawabannya ternyata dapat ditemui saat Mendak Muhammad Lufi rapat dengan Komisi 6 DPR RI. Dia meminta maaf atas ketidakberdayaannya mengontrol harga minyak goreng sehingga terjadi kelangkaan di lapangan. Di situ Mendak Lutfi mengatakan, krisis minyak goreng dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi karena ada kerakusan orang jahat atau mafia minyak goreng dan keterbatasan mewenangnya untuk menindak mereka. Dari jawaban itu, Sepertinya Pak Mendak tidak mau disalahkan dan ingin cuci tangan terhadap masalah yang dihadapinya. Bapak Bupanya. pimpinan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Meskipun Menteri Lutfi mengaku bahwa dia tidak Kalah dengan mafia, bukannya mendapat simpati, mendak Lutfi malah mendapat cemoohan dari berbagai kalangan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah justru sudah tunduk pada mafia minyak goreng. Jadi, kita heran, apa gunanya ada menteri di kementerian perdagangan? Keputusan Kemendak tersebut juga dinilai memalukan. Pasalnya, seharusnya negara lah yang punya kekuatan untuk memotong ulah mafia atau kartel minyak goreng atas nama kepentingan masyarakat luas yang kondisinya saat ini sedang tidak berdaya. Tanpa menunggu lama, rak-rak di toko ritel modern mudah penuh dengan kemasan-kemasan minyak goreng. Namun, apa konsekuensinya? atas nama keekonomian harga minyak goreng kemasan kembali melonjak tidak terkendali bahkan minyak goreng curah yang semestinya disubsidi di sejumlah tempat tetap dijual dengan harga mahal akibat ketidaksiapan pengawasan dari eksekusi aturan di lapangan Pak Menteri sebenarnya Anda bisa menangani kartel atau mafia jahat itu karena Anda dilengkapi dengan sumber daya negara seperti kepolisian dan kejaksaan, bahkan undang-undang untuk membendung aksi kartel yang Anda nilai jahat sebagai penyebab krisis minyak goreng nasional itu. Tapi, Pak Menteri, Anda telah menyerah dan kalah. Penjelasan Anda tentang keterlimpahan minyak goreng di pasaran berdasarkan kebijakan domestik pasar obligasi atau DMO sebesar 20 persen ternyata hanya di atas kertas. Fakta di lapangan, kelangkaan minyak goreng karena ulah mafia sebenarnya juga sudah terbukti. Sekedar contoh, Satgas Pangan Kepolisian pun sempat menggerebek penimbun minyak goreng sebanyak 1,1 juta kilogram di Deli Serdang. Meskipun Kapolda Sumatera Utara membantah bahwa temuan minyak goreng 1,1 juta liter itu adalah penimbunan. Dan masih banyak lagi pelaku ekonomi yang Anda maksud serakah dan kotor tadi masih ditangani polisi. Kenapa Anda menyerah, Pak? Pengamat ekonomi Bima Yudhistira Berpendapat bahwa pemerintah sebenarnya mampu menegakkan HET dengan cara menindak tegas mafia dan kartel minyak goreng tadi. Jadi, kalau DMO dan HET diberlakukan dengan baik, masalah kelangkaan minyak goreng bisa diselesaikan. Demikian kata Yudi, memang tidak fair juga bagi pengusaha jika dipaksa jual rugi. Namun, bukankah itu sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan subsidi DMO yang disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit? Bukankah pemerintah menyalurkan subsidi sebesar 7,6 triliun rupiah untuk menjamin pasokan sebanyak 1, 2 miliar liter selama enam bulan dari Februari hingga Juli 2022. Dari kejanggalan-kejanggalan yang ada selama ini, tak salah jika Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengusut adanya dugaan kartel dalam bisnis minyak goreng. YLKI juga mendesak pemerintah untuk transparan. Sebenarnya DMO 20% itu mengalir kemana? Sungguh aneh. Jika subsidi disalurkan, ternyata minyak goreng masih langka di pasaran. Dan pemerintah seakan tak berdaya mengatasinya. Lebih lucu lagi, setelah HET minyak goreng kemasan dicabut, kini barangnya justru membanjiri Minimarket atau toko-toko ritel modern, namun dengan harga yang memberatkan masyarakat, rakyat kini semakin gamblang dipertontonkan. Sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, kekuatan kartel atau mafia bisnis di Indonesia lebih dominan. Tentu saja, hal itu bisa terjadi karena lemahnya Kementerian Perdagangan dalam menjalankan salah satu fungsinya yakni menjamin stok kebutuhan bahan pokok rakyat. Kondisi di Indonesia ini sangat berbeda dibanding negara tetangga kita Malaysia. Sebagai salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia sama seperti Indonesia, pemerintah Malaysia bisa menetapkan HET sebesar 2,5 ringgit atau Rp 8.500 per kilogramnya, yang jelas kekalahan Kementerian Perdagangan dalam menghadapi kartel minyak goreng merupakan kondisi yang buruk dan memalukan. Bila kartel minyak goreng ini bisa mengalahkan negara. Tidak tertutup kemungkinan kejadian serupa akan menimpa produk komoditas lain. Harusnya, Kemendak belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dengan membuat kebijakan yang tepat dan strategis, untuk menghadapi gejolak pasar seperti naiknya harga CPO di pasar internasional, agar tidak menyengsarakan rakyat. Sudahlah, Pak Menteri. Saatnya Anda tahu diri, dan lebih terhormat jika membuat surat pengunduran diri. Memang harus diakui, kita butuh sosok berintegritas, tentu juga cerdik serta berani, untuk berada di kursi panas, Pak Menteri yang konon dikelilingi berjubel para mafia dan kartel berbagai bisnis. Daripada malu, Pak, lebih baik kejadian seperti krisis minyak goreng ini tidak terulang lagi. Ingat, Pak Menteri, sebentar lagi puasa Ramadan. Kebutuhan masyarakat terhadap sembako tentu meningkat drastis. Sebut saja harga gula, tepung terigu, kedelai yang saat ini sudah merangkak naik. Jika pada kasus minyak goreng saja, Kemendak kalah menghadapi mafia atau kartel. Apa ia akan mengulanginya di permainan mafia pada komoditas lain? Dalam waktu dekat ini, akankah masyarakat dikorbankan lagi? Pak menteri luweh becik isa rumangsa ora rumangsa isa Wassalamualaikum